Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya gabung ya di event tanggal 28 dan tanggal 29. Karena modelnya sama, hanya ukurannya aja yang berbeda. Kenapa kita gabung? Karena tanggal 28-nya itu ribet, dan pada saat itu kata suami saya tendanya itu gelap gitu. Jadi teropnya itu gelap, belum ada penerangan. Jadi hanya bisa video pada saat sudah jadi. Nah, untuk yang tanggal 29-nya itu suami saya dibantu oleh temannya. Karena adik saya kan sudah pulang, jadi dia nggak bisa bantu. Oh iya, yang belum tahu kenapa saya nggak bisa ikut ngedekor, ada di video sebelumnya. Nah, di tanggal 29 itu ukurannya 3 meter. Kalau yang di tanggal 28 ini kan 4 meter. Modelnya sama persis, hanya ukurannya aja yang berbeda. Nah, ini di tanggal 29-nya. Ini suami saya dibantu oleh temannya. Alhamdulillah masih ada temannya yang bisa bantu, jadi dia nggak sendirian karena adik saya udah pada pulang semua. Jadi ya, apa, karena adik saya udah pulang yang dari Madiun, jadi dibantu sama temannya. Nah, ini masih proses perakitan kaki-kaki untuk papannya. Karena 3 meter ini, jadi papannya hanya 3. Setelah selesai perakitan, ini proses dibuka lipatannya. Dan di sini suami saya ini pakai papan yang ada tambahannya, karena ini yang paling ringan untuk jenis papannya. Kalau yang belum tahu, saya punya papan 2 jenis ya. Boleh dilihat di scroll-scroll ya. Di sini temennya suami masih bingung karena ini bantuin yang pertama kali, job yang pertama kali dia bantu, jadi masih kayak bingung, harus dikasih tahu dulu sama suami harus gini gitu. Nah, di sini kita, karena ini di luar ruangan, kita tali dulu pakai kabel tie biar nggak goyang. Biarpun ini nggak pakai pangkon, tetap kita keamanan pertama ya, takutnya nanti kesenggol anak-anak atau gimana gitu. Lanjut ke daun, proses pemasangan daun. Daunnya putih, lalu nanti atasnya tuh dikasih daun warna hijau. Nah, untuk yang tanya berapa banyak ini daun, saya nggak bisa jawab karena banyak sekali. Nanti kalau misalkan saya ada kesempatan, maksudnya rada-rada longgar gitu, nanti kita hitung bareng-bareng ya gitu. Kalau 1 meter itu butuh daunnya berapa banyak gitu. Nanti kita buatkan video kalau saya rada longgar ya jadwalnya. Jangan lupa saya diingatkan juga ya di kolom komentar ya, nanti saya lupa soalnya saya janji-janji banyak gitu, saya lupa-lupa mulu apa-apa aja, terus ketambahan lagi ini lagi masih recovery sayanya gitu, tolong saya diingatkan ya. Ini masih proses naruh-naruhin daun yang warna hijau. Nah, ini udah mau proses nata bunganya. Karena ini bunganya mintanya yang bentuknya rada oval gitu, kita tata dulu ini.
Nah, sebenarnya suami saya sebenarnya dia paling malas kalau disuruh rangkai bunga, tapi dengan kondisi saya yang kayak gini dia mau nggak mau harus merangkai bunga, dan ternyata dia bisa. Ini lagi nambah-nambahin gitu bunga-bunganya biar kelihatan full, karena tadi kan habis bongkaran dari yang tanggal 28 Mei, jadi harus ditata ulang karena memang ukurannya kan berbeda. Yang di 28 itu 4 meter, yang ini 3 meter. Nah, ini pasti dia kelupaan nih masang lampu. Selalu deh orang waktu kalau sama saya aja pasti kelupaan, apalagi dia sendirian. Ah, untungnya nggak lupa pas lagi udah pulang. Tapi di video ini nggak ada proses peletakan dekoratifnya ya, karena mungkin kayaknya suami saya udah ribet gitu sama tugas-tugasnya dia. Dan beginilah hasilnya. Alhamdulillah ya, dia berhasil handle events. Dan sekian, semoga video ini bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.